Ya, sinilah Malaysia hari ini, hari Sabtu, hujung minggu. Terus bersama dengan kami, saya Hanif Miswan dan juga Dayah Bakar bersama dengan anda. Menariknya kami dipisahkan seketika, tapi walaupun nampak macam jauh, tapi dekat je untuk kita kongsikan berkenaan dengan aktiviti ini. Ini aktiviti ataupun hobi ketika cuti sekolah, melukis. Seni, bakat yang mungkin terpendam ataupun yang boleh dipupuk, diajarkan. Dan itulah tujuannya kami bawakan adik-adik yang kita kongsikan tadi dengan hasil mereka yang sangat-sangat luar biasa. Dan untuk itu perlulah dibimbing sebaik-baiknya. Dan kita nak perkenalkan bersama dengan adik-adik ini, pastinya ada cikgu-cikgunya kan. Jadi dua cikgu yang kami bawakan khusus kepada anda, jauh dari Tanjung Malim mereka datang ni. Kita perkenalkan Cikgu Muhammad Firdaus Hasraf Hasan dan juga Cikgu Suraya Ismail. Kedua-duanya adalah guru seni visual ya. Selamat datang. Selamat datang. Ya, sedondon kan ni bajulah ni ya. Seragamnya. Okey, cuti sekolah, melukis, macam mana sebenarnya aktiviti ini ataupun silibus ini diberikan kepada adik-adik kita ni, cikgu? Seni lukis ni seperti mana yang kita tahu, dia merupakan satu kemahiran. Mm-hmm. Kemahiran yang perlu dilatih dan perlu dibimbing. Mm-hmm. Jadi kita melihat seni kreatif kanak-kanak ni menjadikan satu aktiviti yang bermanfaat di masa hadapan. Dia perlu dipupuk kerana ia melibatkan proses-proses perkembangan anak-anak itu sendiri. Okay. Sebab dalam fasa kanak-kanak, dia ada satu terma yang kita panggil sebagai usia emas. Usia emas kanak-kanak ni sangat penting. Okay. Kerana kalau waktu ni ibu bapa terlepas, dia akan merefleksikan kepada perkembangan di masa hadapan. Okay. Jadi seni kreatif ni merupakan satu alat. Hmm. Dia alat yang digunakan untuk memupuk kesedaran terhadap akhlak, insaniah, wow, peribadi, literasi ataupun pembacaan, komunikasi dan sebagainya lah. Yeah. Jadi kita melihat seni kreatif sebagai satu modul dalam pendidikan yang sangat penting untuk direfleksikan di dalam kehidupan lah. Yeah. Okay. Sebelum kita nak kedai bakar, Cikgu Suraya sikit mungkin. Okay, seni kreatif tapi melukis ni secara spesifiknya bagaimana sangat membantu kepada murid-murid ataupun anak-anak ni, cikgu? Yang kita tahu seni kreatif ni dia bukan sekadar di atas kertas lukisan sahaja. Okay. Kreatif ni dia subjektif. Hmm. So kita boleh menggunakan elemen-elemen yang lainlah, bahan-bahan lain, iaitu kita tak sekadar melukis di atas kertas, kita boleh melukis di atas batu, kita boleh melukis di atas beg, kita boleh melukis atas kasut. Sebab kita pun memang pernah buat aktiviti yang melibatkan bahan-bahan semula jadi. So dekat situ kita boleh menambahkan kreativiti anak-anak ni. Yeah. Bukan sekadar melukis sahaja. Okey, cikgu, sambil kita bercakap ni, tadi saya nampak si Adam dah ke sana katanya. Jangan ke sini lama sangat, dia nak tunjuk lukisan dia. Dah. Ya, awak bersama dengan siapa ni? Empat anak didik ni? Saya bersama dengan anak cilik yang berbakat besar. Saya rasa sangat kecil di sini disebabkan diorang punya lukisan ni. Kalau boleh saya tunjuklah sebenarnya cantik. Kita ada adik Adam dekat sini. Adam cakap hai. Hai. Kawan-kawan kat sekolah, bukan kat sekolah, kawan-kawan kat rumah semua kata, Adam masuk apa ni lah, TV. Adam bagi tahu, Adam lukis apa ni, Adam? Ikan. Ikan apa tu? Ikan todak je lah. Ikan todak. Sebenarnya kan kalau kakak tengok macam ikan buntal sebenarnya. Tapi nak tanya Adam, kenapa Adam pilih lukis ikan? Entah. Selain daripada ikan, suka lukis apa? 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 Awak suka lukis apa lagi? Suka kucing? Pandai lukis kucing? Tak pandai ikan? Okey, tak apa. Kita tunjuk sikit. Ha, ini dia lukisan ikan todak yang tidak rupa todak tapi dia sebenarnya ikan buntal. Saya rasa ikan todak ni Adam suka. Dia kata paling sedap nak sebut ikan todak. Nampak? Yang penting ada tampal-tampal. Ini kreatif selain daripada lukis. Okey, awak sambung lagi. Sekejap lagi kakak datang, okey? Kakak tau, bukan makcik tau. Okay. Kita ada adik Haifa. Apa khabar? Baik. Okay, cakap hai juga kat kawan-kawan. Hai. Okay, adik Haifa, kalau tengok ni, kita tunjuk sikit ya. Cantik je, boleh tunjuk tak dekat skrin? Ha, nampak tak? Wow. Tulip ya. Lukis tulip. Kenapa awak pilih untuk lukis tulip? Awak tak, tiba-tiba je ada idea tu dari mana? Jumpa gambar tulip lesu. Oh, terus buat. Awak jenis yang kena tengok gambar boleh terus lukis ya? Bukan teruslah, tengoklah macam. Tengok macam mana? Berapa lama selalunya nak siapkan satu lukisan? Satu ke dua hari. Satu ke dua hari ya. Okey, tapi selain daripada apa tulip, apa lagi gambar-gambar lain mungkin boleh kongsikan? Yang mana satu awak buat akak nak pergi depan ambil? Yang mana? Burung lagi? Apple. Burung, apple. Okey, kita tunjuk dua. Okey, untuk semua penonton, Daya nak tunjuk sikit ya. Kalau tengok burung ni memang cantik sangat-sangat. Nampak ni, kemasnya lukisan dia. Tengok ni. Burung ni, burung ni apa? Best friend ke, Haifa? Okey, nampak ni lukisan burung Haifa. Cantik kan?
Dan saya paling sebenarnya rasa suka sebab guna pensel je ya. Okey, ini lagi satu apple. Ini lukisan apple daripada adik Aifah. Ha, cantiknya. Okey, sangat berbakat, kita nak pergi seterusnya. Adik Adin. Nampak muka Adin ni tadi serius macam cara dia warna-warna tu. Macam kita tahu apa lukisannya Adin buat ni? Itu apa? Padam ke tu? Tak. Nak bagi apa tu? Bayang-bayang. Nak bagi bayang-bayang. Nampak tu. Saya tak pernah tahu melukis Adin nak buat kena bayang-bayang. Tunjuk sikit awak lukis apa dekat skrin. Okey. Adin tunjuk. Apa tu Adin? Cawan. Cawan. Kenapa awak lukis cawan Adin? Ada saja-saja. Saja-saja. Dapat idea rasa nak lukis je. Adin paling suka lukis apa? Lukis anime. Anime. Oh, boleh tunjuk ada hasil anime tak? Yang mana satu? Satu. Okey, kita tunjuk pada semua penonton. Adik-adik, ini dia anime yang dihasilkan. Berapa lama nak buat ni? Lama tak? Tak. Dua hari. Sekejap je. Ada komik. Sekejap je dia anime. Okey. Hebatlah hebat. Ni adik yang handsome dekat sini, Lukman. Lukman lukis apa ni, Lukman? Apple. Lukman sebenarnya suka lukis apa? Macam tadi, kita tahu Adin suka anime. Awak suka lukis apa? Buah-buahan. Buah-buahan? Sebab awak suka makan buah ke? Ya. Oh, ya. Yeah. Jujur jawapan. Suka makan buah. Okey, kita tunjuk sikit dekat ni, dekat TV. Dekat skrin. Nampak ni. Ini dia. Apple. Apple yang dibuat. Selalunya kalau lukis ni, berapa lama ni awak buat ni, Lukman? Dalam seminggu. Seminggu? Lama sebenarnya seminggu tu. Ada lagi-lagi awak lukis ke depan ni ada tak? Tak ada. Okey, tak apa. Sebenarnya kalau bercakap tentang lukisan adik-adik ni, semuanya kreatif dalam cara yang tersendiri. Yang lukis ikan ada, bunga ada, anime ada, buah ada. Maksudnya betul lah, kanak-kanak ni dia akan buat ikut apa yang mereka suka ataupun apa yang mereka nampak. Betul tak, Hanif? Betul, Daya. Awak tanya saya macam marah betul ni. Kita semua orang melukis je. Yeah. Awak kalau ada mic tu, awak tak payah bercakap dengan mic. Awak dah ada mic awak. Saya dah. Tak boleh. Saya rasa macam rasa nak pegang mic juga. Okey, nanti kita akan kembali semua dengan Daya sambil adik-adik itu melukis. Cikgu, itulah saya nak sahut apa yang adik-adik katakan tadi. Mereka memerlukan masa, kan? Okey, sebagai cikgu yang memantau ataupun membimbing mereka ini, macam mana rutinnya? Sebab daya imaginasi mereka mungkin berbeza dengan kita, kan? Betul. Macam mana itu, cikgu? Kita perlu menerima kanak-kanak pada fasa dia. Kita tak boleh melihat anak pada usia 6 tahun sama dengan 10 tahun. Okay. 10 tahun dengan 12 tahun berbeza. Malah setiap perkembangan kanak-kanak, dia mempunyai latar belakang yang berbeza. Cara kehidupan yang berbeza. Yeah. Cara mereka berinteraksi dengan ibu bapa, kawan-kawan dan sekolah yang berbeza. Sebagai guru, kita perlu memastikan anak-anak ini dia ada satu terma yang dipanggil pengurusan seni. Dan diajar di sekolah dan diajar di universiti pun. Okay. Menguruskan seni terhadap kanak-kanak. Sebab kalau kita tengok seni kreatif kanak-kanak, dia ada tiga terma. Okay. Seni itu terma yang lain. Kanak-kanak itu disiplin yang lain. Okay. Dan kreativiti sendiri, yeah, dia melibatkan emosi, melibatkan psikologi. Jadi dia satu pengurusan seni yang mana sebenarnya seni ini tidak perlu dirancang sangat, tapi dia boleh dilakukan secara fleksibel. Dia sangat mudah untuk dilakukan. Contoh di dapur. Yeah. Ha, sambil makan, kita boleh memperkenalkan anak-anak melukis di cawan sebagai contoh. Di apa, paper plate sebagai contoh. Betul. Kan. Sebenarnya kita, ibu bapa atau guru-guru sendiri yang boleh merangsang anak-anak menulis di aktiviti yang kita fikirkan secara kreatif lah. Saya setujulah sebab ada kawan saya dengan anak empat ni, dia benarkan untuk anak-anak dia melukis di dinding, menconteng dinding yang maksudnya yang dia boleh padam balik lah. Tidak kekalkan. Cikgu Suraya melihat kepada perkembangan pelajar-pelajar ini, sebab saya difahamkan ini antara silibus dan juga modul di sekolah seni visual ini, kan, yang diajarkan bagi membantu perkembangan juga. Macam mana sebenarnya mendidik seorang demi seorang ni? Sebab kalau kita tengok Adam baru 6 tahun, berbezalah kan caranya. Haifa tadi tu saya tengok boleh kalahkan Dayah yang hitam tulisannya tu. Macam mana tu, cikgu? Betul. Okey, sebenarnya kanak-kanak ni dia ada fasa dia sendiri. Macam saya cakap tadi, ada fasa 0 hingga 18 tahun, ada 12 tahun sampai ke 16 tahun juga, kan. So itu semua berbeza. Contohnya kalau umur setahun setengah dia dah mula mencapai pegang pensel, barang, dah pegang pensel. Lukisan dia, dia dah pandai, dah kita bagi barang, dia dah ambil dekat kita, kan. Kita jangan expect lukisan dia sama macam 2-3 tahun. So lukisan dia masa yang tu memang dia akan conteng saja. Maybe dia tak boleh membuat bulatan. Tapi masa umur 2 hingga 3 tahun, lukisan dia dah ada bentuk sikit. So dekat situ didikan dia lain sikit.
Masa umur setahun kita bagi dia conteng saja. Umur dua tahun kita dah bagi dia buat bentuk. Umur empat tahun, lima tahun kita dah ajar dia satu imej yang tepat. Faham. So berbeza setiap fasa. Ya, betul. Cikgu sangat menariklah sebab saya baru tahu juga berkenaan dengan perkembangan semini yang sangat membantu. Ini pastinya boleh membantu ibu bapa yang berada di rumah juga, terutamanya waktu cuti sekolah yang tinggal sikit je ni. Besok lah ni, Isnin dah nak masuk ni. Mungkin boleh mula, belum terlambat lagi. Cikgu, terima kasih banyak. Dari jauh datang bersama kami. Sebab Dayah kabarnya masih tak puas hati ni. Dengan adik-adik ni, Dayah. Kenapa tu? Saya tengah ni lah kelas. Kenapa awak kacau saya? Memang kadang-kadang kelas kita kena kacau. Luqman ajar saya. Rupanya dia warna-warna ni, nampak ada bayang-bayang ni sebenarnya. Guna tisu. Saya ingatkan guna warna tu, kita kena warna semua. Tak dia untuk jadikan bayang eh? Siapa ajar ni? Ayah. Ya ke? Ayah. Bagus lah ayah ajar macam ni. Jadi, soalnya saya banyak lagi nak belajar dengan adik-adik ni. Dan terima kasih kepada semua yang kat rumah dah mula pegang apa pensilnya, warna je. Jadi bolehlah terus menjadi seorang yang kreatif ya. Okey, jadi semua okey, boleh sambung lagi lukis? Boleh ya. Okey, terima kasih adik-adik, cakap bye-bye sikit kat kawan-kawan. Hai. Okey, jadi sekarang ni Kak Dayah nak pas dekat Abang Haziq, dia ada melukis dekat luar. Alamak, apa dia? Kita nak dengar adik cakap ni apa ni? Bye. Bye je. Lagi? Pesanan apa? Bye je lah. Bye je lah.